Teman-teman tahu nggak nih, kalau PT Astra Honda Motor resmi menghadirkan model Honda CR-V 150L terbaru untuk tahun 2022, guys. Jika dibandingkan dengan model sebelumnya, pilihan warna Honda CR-V 150L 2022 ini nampak jauh lebih keren loh. Untuk model tahun 2022, Honda CR-V 150L hadir dengan dua pilihan warna baru, yakni Extreme Green dan juga Extreme White. Dua pilihan warna ini menemani dua pilihan warna yang sudah ada sebelumnya, yakni Extreme Red dan juga Extreme Black. Jadi, untuk Honda CR-V 150L model tahun 2022, kini jadi memiliki lebih banyak pilihan warna ya, yakni Extreme Green, Extreme White, Extreme Red, dan juga Extreme Black, guys. Warna baru Extreme Green dan juga Extreme White sendiri hadir dengan stripping tulisan CR-V diagonal pada bagian bodi samping yang membuat motor trail ini jadi lebih terlihat elegan dengan warna yang kekinian namun tidak lebay, guys. Honda CR-V 150L Extreme Green hadir dengan warna hijau dikombinasikan dengan stripping berwarna kuning serta tulisan CR-V berwarna putih. Sedangkan untuk Honda CR-V 150L Extreme White hadir dengan warna putih dengan tulisan CR-V berwarna hitam dan dikombinasikan dengan stripping berwarna oranye serta abu-abu, guys. Jadi kalau menurut Mimin, warnanya keren banget sih. Walaupun Honda CR-V 150L model tahun 2022 hadir dengan beberapa varian warna baru, namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kenaikan harganya loh. Hadir dengan 4 pilihan warna baru yang cukup cantik, keempat model Honda CR-V 150L model tahun 2022 ini masih tetap dibanderol dengan harga yang lama, guys. Honda CR-V 150L model tahun 2022 ini dijual dengan kisaran harga Rp34.745.000 on the road Jakarta, guys. So, teman-teman tunggu apa lagi nih? Buruan teman-teman pergi ke dealer Honda terdekat dan bawa pulang unitnya ya. Nah, jadi itulah guys informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika teman-teman suka dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.